Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman. Kita ada sikit peluang duduk dalam majlis ta'lim. Ikhwan, dalam hadis Imam Muslim, dalam hadis Imam Muslim, hadis ni kita dah biasa dengar dah, tapi kadang-kadang kita orang putih kata apa, kita jadi weak kan, kita jadi apa, ha, tak bermaya. Iyalah, kenapa kita tak bermaya? Kerana ombak memukul pantai tu kuat sangat. Betul. Bila ombak memukul pantai dengan menggila, orang tua-tua kata apa? Macam mana? Sekali ombak, sekali pantai berubah. Sekali ombak, sekali pantai berubah. Itu tak masuk ombak rindu. Kalau ombak rindu, link campur kop lah, link kop. Sekadar saya nak menyatakan beberapa benda, selalu saya suka tekan benda ni sebagai maqasid. Sebagai maqasid. Nabi SAW kata, "Mathali wa mathalukum." Nabi kata, perumpamaan aku dengan hampa. Hampa tu kita lah, kita umat Nabi. Kita umat Nabi. Nabi kata, "Kamathalin rajulin." Nabi kata, exactly, sama macam mana satu rajul. Satu rajul. Kalau kita baca, rajul lah dengan roh. Tapi kalau kita baca lorak, dia panggil rugul. Kalau di Iraq, dia kata rugul. Ayuha rugul. Kalau main Malaysia, rogol, jahannam lah. 3, 2, 4 lah. Kanun kesiksaan. Nabi kata, kamathali rajul, seperti mana satu orang. Orang ni, Nabi SAW kata kepada kita, ikhwan, orang ni, awqada nara. Orang ni, Nabi kata, dia menyalakan api. Ni Nabi nak, Nabi cakap dengan sahabat. Nabi cakap dengan sahabat, nak bagi sahabat faham. Dan alhamdulillah, Allah bagi pada Nabi ni, jawami'ul kalim. Bahasa dia padat, pendek, sarat dengan makna. Kita pun boleh faham hari ini. Masa zaman Nabi, ada orang duduk Madinah, ada orang Badui datang. Dengar, tanya. Mereka ni orang-orang yang, begitulah keadaan Badui. Mereka ni nomek, nomek. Melayu panggil apa? Berpindah randah. Berpindah randah. Bagus kan, saya cakap orang putih, boleh terjemah Melayu kan? Saya terjemah tu kurang sikit. Pakcik gelak semacam. Nabi kata, aku dengan hampa ni, aku nak buat satu contoh. Satu contoh. Contoh ni penting, ikhwan, sangat penting. Terutama dalam kita nak faham beberapa bab dalam agama ni, contoh-contoh Nabi bawa ni sangat-sangat, subhanallah. Nabi kata, seperti mana satu rajul, satu orang, dia ni, Nabi kata, menyalakan api. Nabi kata, faja'alal janadibu wal farash.
bila dia cucu api, cara orang dululah. Api tu menyala macam kita kan. Buat kayu bakau, cucu api naik. Bila dia nyalakan api tu, Nabi kata, datanglah ni, Nabi kata, segala serangga-serangga ni. Kita panggil segala kekatu, segala jenis binatang, dia tak boleh tengok cahaya, dia lagu nak pergi ke situ. Nabi kata, banyak mai. Depa mai apa jadi pada depa? Yaqna fiha. Depa lagu nak terbang masuk dalam api. Terbang depa duk ingat api tu, cahaya tu macam tak membinasakan depa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laki-laki ni, Nabi kata, yang menyalakan api ni, Nabi kata, dia ni, Nabi kata, wa huwa yazubbuhunna anha. Yazubbuhunna anha. Dia duduk ribah. Tujuan dia buat api tu, mungkinlah suasana tu sejuk, dia nak ambil panas. Ataupun dia kadang-kadang duduk di satu sahara, api diperlukan pasal binatang-binatang yang berbahaya kan. Serigala, liak ni semua ni, tengok api tu dia tak beranilah menghampiri kita. Itu tujuan dia. Tapi serangga ni, dia duk ingat kata kawan tu nak main dengan dia. Bakar untuk dia. Dia lagu duk pergi serbu. Kawan ni duk ribah. Pi. Nabi kata, wa ana akhizun. Nabi kata, aku ni, Nabi kata dengan hampa. Sesungguhnya aku ni, Nabi kata, wa akhizun, Nabi kata, bihujuzikum anin nar. Aku bersusah payah, Nabi kata. Aku bersusah payah selamatkan kamu, berusaha, Nabi kata. Berusahalah aku ni, Nabi kata, nak bagi hampa ni semua tak terjun masuk dalam api, Nabi kata. Aku berusaha sampai pada peringkat apa, Nabi kata, aku berusaha, aku ambil tali, aku ikat pinggang hampa supaya tak masuk dalam api. Macam orang ambil tali, ikat leher lembu, lepas tu ikat di tiang kan, supaya lembu tu tak boleh terlepas. Aku ikat hampa macam tu, Nabi kata. Aku ikat hampa dengan wahyu yang Tuhan berikan pada aku. Tapi Nabi kata, wa antum, hampa semua ni, Nabi kata, tafallatuna min yadi. Hampa lepaskan semua ikatannya aku buat tu. Hampa lepaskan. Wa antum, Nabi kata, hampa semua ni, Nabi kata, tafallatuna min yadi. Hampa lepaskan tangan hampa daripada aku. Hampa lepaskan ikatannya aku ikat tadi ni. Hampa lepas. Hampa nak terjun masuk dalam neraka juga. Hadis ni, ikhwan, Imam Tirmizi, dia buka satu bab tentang amsal, tentang contoh-contoh Nabi bagi pada kita. Kita, ikhwan, kalau hadis-hadis kita baca, hadis-hadis macam ni, kalau tak ada orang syarah kat kita pun, kita tengok-tengok satu perumpamaan. Kalau mata hati kita, hati perut kita tak tengok jalan Nabi bawa ni, apa akan jadi dengan hidup kita di hari akhirat? Pasal tu, ikhwan, doa yang Nabi ajak kita ni sangat dahsyat. Doa yang kita memang doa apa dah. Kalau antum tengok dari segi mukhalafah dia, sangat mengerikan. Benda apakah yang paling ngeri sekali? Ngeri sekali. Kalau kita dalam rumah tangga lah, dalam rumah tangga. Sekarang kita ada rumah tangga pun tak ada lah. Kita kata rumah dengan lift lah. Rumah flat kan, rumah kondo. Dalam rumah tangga ni, baik suami, baik isteri, apa benda paling ngeri? Oh, itu jauh sangat tu. Ha, tapi sebelum nak bercerai ni, apa benda paling ngeri? Ha? Bertumbuk. I think it's not bad. Not bad. Bad but not too bad. Kelih lelaki bini berkelih hang karati aku karati hang. Biasa terulung atau sentak. Madu pun I think not bad. Boleh lah madu. Siapa sebut? Razman sebut. Not me nah, you. I tak sebut nah. Sekita mamak setia pada yang satu. Saya fikir,
Saya fikir, I think, this is my personal opinion. Nanti Ustaz Rosli perlu ingat di sini punya kuliah bahasa Malaysia itu kurang kan. This is my personal opinion. Dalam rumah tangga, benda yang paling mengerikan, bukan kata rumah tangga, I think dalam satu family, kita ada mak, kita ada bapa, keluarga, benda paling mengerikan ikhwan apabila berlaku suatu perubahan yang besar dalam hati masing-masing. Sangat ngeri. Cuma kengerian tu kita tak dapat nak tengok, cuma kita dapat tengok kesan dia. Sebagai contoh, contoh orang putih panggil apa? Example. Siapa betul kan saya? Pakcik ya? Thanks. Example. Tadi abang ambil kata cerai kan? Cerai itu dia adalah last. Dia tak ngeri. Kadang-kadang cerai orang seronok. Alhamdulillah dia kata lega banyak. Dajah itu pergi dah. Alhamdulillah dia kata. Lama aku menikah dengan dia, mengaji tak boleh, apa tak boleh, aku jadi hamba abdi pada dia. Kadang lelaki cakap lagu tu, kadang perempuan cakap lagu tu. Cerai tu nikmat. Lepas tu agama bagi cerai. Kalau agama kata kahwin tak ada cerai, manusia hilang nikmat. Manusia tak boleh membikin kehidupan. Cerai adalah nikmat. Cuma orang Melayu je tengok cerai tu very difficult to nak terima lah kan. Nak accept. Accept kan? Accept. Yes. Dia sukar nak terima. Tapi cerai adalah nikmat. Sebelum nak pergi peringkat tu, peringkat perubahan. Ini kengerian. Bila pasangan kita, selalu yang buat perangai ni laki-laki lah. Biasanya kebanyakan laki-laki ni lah buat perangai. Laki-laki ni lah. Ha, ni tak masuk. Ngeri tak mana? Bini biasa menangis tang bila. Kalau lelaki dia kahwin, dia tak menangis sangat tang situ. Dia akan menangis bila dia tengok perubahan telatah lelaki dia. Bila pegang handphone lari seorang-seorang masuk dalam bilik. Bila anak-anak pergi, ni abah ada hal penting, meeting. Tak boleh hampiri, marah, jerka. Pasal apa? Handphone mula menjadi hak peribadi. Tak boleh dikongsi-kongsi. Kalau dulu lempak main handphone macam tu saya. Abang pinjam handphone? Pinjamlah tu, dok dah tak kosen. Lo tak boleh. Very exclusive. Pergi toilet pun bawa handphone. Mandi pun bawa handphone dalam plastik, simpan dalam bilik ayah. That mean should be wrong somewhere. Ada yang tak kena. Biasanya nak makan hati tang situ lah. Nak makan hati tang situ. Bagi orang-orang yang very sensitive. Very sensitive. Dia ada satu feel, perasaan yang apa? Very sensitive. Masa itulah dia nak teriak, masa itulah dia nak rasa tak bahagia. Ikhutul iman, ingat balik pada hadis Nabi, Nabi ajak kita satu doa. Kadang-kadang kita tak tahu. Doa ni, ikhwan, menggambarkan betapa ngerinya manusia bila berubah hati. Sama ada dia berubah hati dengan Tuhan, dia berubah hati dengan Nabi dia, dia berubah hati terhadap akhirat, satu benda sangat ngeri. Sampai Nabi ajak kita apa dia? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala dinik. Sangat ngeri keadaan ini, ikhwan. Ngeri di mana? Ya muqallibal qulub, Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati manusia. Qalbun kan? Kenapa hati dipanggil qalbun? Kerana qalaba yuqallibu, bermakna benda yang boleh duduk tak statik. Manusia ni, ikhwan, bila hati dia itu berubah, ini satu benda yang sangat ngeri. Dia apabila dia berubah, ikhwan, value. Betul tak sini? Value ke volume? Value. Nilai. Value satu benda tu akan down. Serta immediately. Maksudnya? Serta merta value tu akan jatuh. Bila hati dia berubah. Dia mula tak pandang.
Dia makan asam pedas bini dia, dia kata mana asam, pedas aja aku rasa. Value jatuh down. Wahai dia duk makan asam pedas tu, dia duk makan asam pedas tu dah 15 tahun. Hari ni dia makan-makan, dia rasa pedas tak ada asam. Dia kata asam pedas ni aku cirit birit, entah tak. Bini kata abang dah makan 15 tahun, tak pernah senak perut, macam mana hari ni? Pasal hari ni hang tak buat asam. Tak kata apa, dia beralih-beralih, dia kata kuda kayu. Alamak. Bini yang kena ayat kuda kayu tu, jadi kuda kepang. Zangih. Kenapa dia mula rasa tak ada asam, mula rasa tak ada pedas, pasal apa? Pasal value dah jatuh, pasal dia dah berkenan ke orang lain. Wahai kawan tu masak asam tak boleh, pedas pun tak rasa. Dia kata sedap cukup semua. Value naik. Hak ni value jatuh. Mula tak pandang. Bini cantik ke, laki handsome ke. Tak cantik. Apa panggil apa laki yang sekarang ni panggil apa? Sado. Sado. Abang apa? Abang Sado. Abang Sado. Abang Sado. Ha. Oh, pergi Abang Sado. Semua orang kata, loh, handsome lah laki you. Handsome apa? Buta perut. Buta perut dia berkata. Value jatuh. Bila value jatuh, ikhwan, dia tak pandang. Bila value jatuh, tak ada nilai kat dia. Dia akan pergi ke satu arah yang ada value. Hang ceritalah berbuih mulut macam mana pun. Hang beritahu bini, kita dah beritahu tuan. Bini tuan segar. Bini tuan pandai masak. Bini tuan rajin, tak tahu nak abang lah tuan. Tuan punya dapat satu perempuan jadi bini tuan tolak ansur. Segar, pandai jaga diri. Ugama ada. Tuan mau apa lagi tuan? Ah, dia kata hang tak tahu. Dia kata hanya jauh hari mengenal manikam. Oh, dahsyat. Ini problem besar, ikhwan. Bila manusia ni, jiwa dia tak nampak Tuhan, tak nampak agama, tak nampak Nabi. Hang ceritalah kebesaran Quran macam mana kat dia. Hang ceritalah Nabi ni naik sampai malam Mi'raj. Kita cerita benda besar. Naik sampai malam Mi'raj, datang buruk, angkat naik. Pada malam Mi'raj. Satu benda yang siapa pun kalau dengar akan terpegun. Kita kata Quran turun dekat Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat berselawat dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil uswatun hasanah. Nabi Muhammad dipanggil khuluqil azim. Nabi Muhammad dipanggil rahmatan lil alamin. Allah nak terima iman kita, tak terima iman kita, ukuran dia. Kita ikut dekat Nabi Muhammad. Hang cerita ni semua, no value. No value. Pasal apa? Jiwa manusia berpaling. Pasal itu Nabi kata, sabit qalbi, sabit qalbi. Tuhan, sabit qalbi. Kita kata sabata kan? Daripada perkataan sabata. Kalau kita kata kita letak ayak macam ni, hantar sikit ya punya apa? Bukan besar mana pun kan? Kita kata kita letak ayak lagu ni. Kita mengharapkan dia tak jatuh. Sabit. Kita letak dia betul-betul hati yang lain. Walaupun sini lorah dia boleh jatuh. Kita kata, sabit qalbi ala dinik. Tolonglah wahai Tuhan. Tetapkanlah. Apa jadi pun hang bagi tetap. Dulu kita tengok ambil Hindustan kan. Dia pun letak air buyung atas kepala tu. Dia pun boleh menari tak pecah. Macam mana sabitnya buyung tu atas kepala dia. Tak, tak. Kalau biasa tengok. Tak biasa nak. Alhamdulillah, pada kecil-kecil surah kahfi je. Betul Pak Mik? Pak Mik, Pak Mik tengok juga. Zaman dulu lah. Ha, zaman dulu lah. Zaman dulu-dulu. Sabit qalbi. Dia jalan. Tak payah pegang buyung. Tapi sabit. Orang kata sabit ala ra'sahu. Benda tu sabit atas kepala dia. Ya ikhwan. Ya muqallibal qulub Tuhan. Yang membolak-balikkan hati manusia dengan banyak ujian dan takdir dia. Kat ni kena kot tu, sana ni kena kot ni. Ngeri, kawan. Kalau kena benda ni, kita hadap berhadapan dengan ngeri. Manusia akan rasa letih dia di dunia sangat besar dan letih akhirat kecil. Ujian di dunia sangat besar, manakala ujian akhirat jadi kecil kat dia. Susah dunia ni lebih besar daripada susah di hari akhirat. Dia akan rasa lagu tu. Bila benda ni berlaku dan jasad dia dikena kapan, ikhwan, benda ni sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Sabit qalbi
Wahai Tuhan, tetapkanlah hati aku ni, ya Allah, ala dinik, di atas agamamu, ya Allah, yang kau utuskan rasul kau di atasnya, ya Allah. Kerana tu, ya kawan, Nabi kata, aku mai ke hampa ni, aku duk pegang tangan hampa. Pasal tu dalam setiap momen, Nabi selalu guide kita. Tak pernah Nabi lepas kita. Bak puasa, bak raya, bak haji, bak umrah, bak perkahwinan. Sampai perikat Nabi guide kita nak pilih calon suami dan... Kita kata bab tu pun Nabi nak kena ajak. Yes. Dia tak mau kita terlepas daripada jalan dia. Kita tak tahu apa pasal dunia dan kita tak tahu apa pasal akhirat. Kita tak pernah hidup dalam dunia sebelum ni. Inilah first time kita hidup dalam 40 tahun. Dan kita belum ada pengalaman sebelum 40 tahun ni. Mana ada pengalaman kita pernah duduk di dunia. Dan kita belum ada pengalaman balik di hari akhirat. So apa you tahu pasal akhirat? Wahyu turun pada Nabi, wahyu bagi tahu, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Setiap hidup Nabi, dia berwaspada kepada la'ibun wa lahwun, dan dia terang kepada kita satu persatu. Dia guide kita. Aku tak mau kamu lepaskan di tangan aku. Jangan lepaskan ikatan. Aku ikat kamu di pinggang, Nabi kata. Aku pegang kamu elok-elok sampailah hari dia mati. Quran mengisytiharkan, Al-yawma akmaltu lakum. Sempurna. Sempurna, ikhwan. Pasal tu sampai akhir hayat dia, nyawa dia nak keluar balik bertemu Tuhan, dia guide kita. Nak kata apa? La ilaha illallah. Bukan kata dia sebut. Bukan kata dia sebut. Sebelum dia wafat, dia sebut. Ada jumpa mayat, dia sebut. Laqinu mautakum. La ilaha illallah. Tapi pada hari dia menghadapi sakaratul maut, dia tunjuk macam mana nak sebut. Dan dia bagi tahu apa yang akan kita alami. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Sampai situ dia ajak kita. Tapi bila hati dah mula berpaling, ikhwan. Hati dah mula berpaling. Manusia tak nampak benda ni. Dia akan nampak benda lain. Tak apalah dia Nabi, itu bahasa hati berpaling. Tapi saya jumpa satu wali, dia boleh hampakkan kapan siap-siap. Hati dia berpaling. Mutiara sudah nampak. Batu permata sudah nampak. Mutiara sudah jadi batu biasa. Emas sudah jadi batu karang. Emas tak ada nilai dengan batu karang bila hati berpaling. Allah bagi pada kita Rasul. Rasul yang dicintai di sisi Allah. Allah hantar kepada kita Rasul yang Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Kita sampaikan sunnah pada orang. Kita sampaikan hal-hal agama pada orang. Kita ambil daripada orang ini. Orangnya Allah dan malaikat berselawat daripada kepada dia. Kita bukan pergi ambil daripada orang duduk dalam. Dalam gua mana kata ikhwan. Tak, kita tak ambil. Kita ambil orang yang wahyu bagi satu endorsement. Siapa orang ni? Kita ambil orang yang hadis bagi tahu pada kita betapa bersihnya hati dia. Betapa selamatnya jalan dia. Betapa dahsyat perjuangan dia nak bawa agama pada kita. Dia sebagai Rasul, ikhwan, boleh hidup dengan kebahagiaan. Dia boleh hidup dengan kemewahan. Tapi kerana dia sedar diri dia Rasul dan dia akan ada umatnya berbilion-bilion akan contoh dia. Daripada yang kaya, daripada yang miskin, daripada yang senang, daripada yang susah. Maka dia memilih hidup zuhud dan qana'ah. Supaya manusia boleh mendekati agama ni. Kalau Nabi mai dengan pakai sutera, makan dalam pinggan perak dan pinggan emas, hamba sahaya nak terima Islam macam mana, ikhwan? Orang macam kita nak terima Islam macam mana? Kalau Nabi makan dalam pinggan emas dan perak. Sayyidina Umar yang tak pernah masuk rumah Nabi, tapi hari itu masuk rumah Nabi. Teriak Sayyidina Umar tengok bantai Nabi, tengok tempat Nabi tidur. Bantai Nabi Sayyidina Umar tengok teriak. Dijahit daripada kain-kain yang kita kata taklah lembut sangat kain tu, kain kasar-kasar. Ambil segala lurut, segala daun-daun kurma tu
tolak-tolak masuk dalam tu jek buat bantai. Itulah kabu Nabi. Nabi bangkit daripada tingkat mengkuang dia tidur tu, berbalok merah badan dia. Sayyidina Umar baru tengok. Tengok di hujung tu ada satu buyung macam ada dalam dia bali. Nikah saja adalah umahmu ya Rasulullah. Umar kata, Rom dan Parsi yang kufur kepada Allah hidup dengan kemegahan, kamu Rasulullah. Ya Allah. Dia petik jari saja. Dia petik jari saja. Dia kawan dengan Jibril. Dia kawan dengan siapa? Jibril. Jibril turun-turun dia selotong kat Jibril sikit. Apa lebih korang tak boleh tengok. If. Tapi ada dia buat? Tak ada dia buat. Jari yang mulia ni memandang ke arah bulan. Hanya begitu saja bulan terbelah dua. Bulan tu belah dua. Anak kata apa? Siapa ni orang ni? Besar orang ni. Quran kata dia berjalan. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal aqsa. Ya. Perjalanannya. Alladhi barakna hawlahu. Perjalanan yang diberkati. Daripada Mekah pergi Al-Aqsa. Al-Aqsa naik sampai ke langit. Jiwa mukmin dengar berketak dum 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 dum. Berketak jiwa mukmin, jiwa yang ada iman, jiwa yang dibuang kufur, jiwa yang dibuang dalamnya isyan dan fusuq, jiwa yang dibuang dalamnya sum'ah, jiwa yang dibuang dalamnya jahil dan fasik, jiwa yang ditasfiyah dengan hidayah. Dengar Nabi berjalan sampai ke langit, takut jiwa tu nak membantah insan yang akbar ni. Tapi jiwanya buta di sini, ikhwan. Dia boleh tanya. Yalah, dia naik lagu tu nak buat ke mana dan Tuhan mau. Senang je dia cakap. Dia tolak dengan tangan lagu tu je, bertabak, bercerai habis je tu. Ini daripada PL perangai, panca indera, kesan daripada jiwanya berpaling. Lepas itu, ingat lagi ada hadis yang Ustaz Syazili baca. Ingat lagi dah apa Nabi kata pada Umar Al-Khattab? Abu Bakar tersilap cakap pada Umar kan? Betul. Abu Bakar rasa silap lah. Umar pun nak temperature kan? Umar tak mau maaf Abu Bakar. Abu Bakar memang adu kat Nabi. Umar pun, ya Allah, Umar kata awak lah. Umar pergi cari Abu Bakar di rumah. Orang rumah kata, tak ada. Umar pergi cari Nabi. Bila Umar datang ke Nabi, apa jadi pada Nabi? Merah mata Nabi kan? Apa Nabi kata pada Umar? Payah sikit lah kan, hadis ni bukan baca semalam tau. Saja nak tanya, tadi petang kita baca hadis apa? Ini bukan dua minggu sudah tau, petang tadi. Hadis Bukhari berkenaan dengan apa Encik Aisyah? Ini saya suka orang perempuan, dia suka menjawab. Tanya ada jawab, tanya ada jawab. Berkenaan dengan puasa Nabi dalam bulan Syaban. Berkenaan dengan puasa di dalam perang sabilillah. Cik Pak Mik, berkenaan dengan isteri nak puasa sunat kena minta izin suami. It's very important thing. This is very important. Cannot forget this. Apa saya nak kait perkataan Ustaz Syazili baca, saya balik, saya tengok dalam Sahih Bukhari. Perkataan Nabi pada Abu Bakar. Apa Nabi kata Abu Bakar? Nabi kata pada Umar. Apa Nabi kata Umar? Hang sedar bahasa kita lah, terjemah bahasa kita, hang sedar dah hang buat perangai kat siapa. Wahai silap tu silap Abu Bakar. Kan? Hang sedar dah hang ni, hang buat masalah kat siapa? Ketika manusia mendustakan aku, dialah yang membenarkan aku. Ketika manusia tak percaya apa jadi pada aku, dia percaya apa jadi pada aku. Sesungguhnya kalau ada manusia yang aku boleh buat kekasih, Abu Bakar lah kekasih aku. Dahsyat, ikhwan. Dahsyat. Orang ni, kita duk belajar siang malam bagi petang kita nak ikut. Orang ni.
tu Umar Al-Khattab boleh. Itu pula dahsyat hadis tu di satu sudutnya lain nak tunjuk betapa dahsyatnya hati Umar yang telah ditazkiah oleh Nabi. Umar boleh mengaku silap dia. Umar boleh pasrah duduk tersimpuh dia di depan Tuhan. Boleh merasa silap dia buat. Oh dahsyat ikhwan. Lepas itu dua-dua ni ahli syurga. Dua-dua ni adalah qurrata a'yun, penyejuk mata di sisi Nabi. Setiap mereka ada kelebihannya berlainan. Kerana itu ikhwan, benda besar dalam agama ni bila hati kita berpaling. Dan nak ambil dia balik, nak letak dia balik di tempat asal pula memakan masa. Memakan masa ikhwan. Hati kita berpaling, Muhammad adalah Rasulullah. Hati kita berpaling, Muhammad tahu pasal Tuhan lebih daripada yang lain tahu. Kadang-kadang kita rekod sebagai ilmu, jiwa kita tak tersentuh. Kita rekod di sini, di sini tak terkenal macam daun keladi dengan ayam. Juri bergolek jadi berbola jatuh. Juri bergolek jadi berbola dia jatuh. Satu hari kita nak berselawat pada Nabi, satu hari dalam hidup kita, cukuplah kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ayat mata kita berkaca. Pasti kita tahu harakat dan kedudukan dari sisi Tuhan. Dan bagaimana kita takkan selamat depan Tuhan kalau kita tinggalkan orang ini. Pagi-pagi kita bangkit, pagi-pagi subuh. Bahasa kita kan subuh Syafi'i ni. Saya ingat orang Kedah kata subuh Syafi'i tu dia nak nisbah mazhab Syafi'i. Dah. Subuh Syafi'i tu dia nak habak kata Pak Mi anjing pun tak menyalak lagi. Memang hening betul-betul. Dunia begitu kabus turun. Kabus turun. Semalam depa WhatsApp kan? Semalam Lailatul Qadar. Saya pun keluar lah Pak Mi 3-4 pagi nak tengok pokok betik sujud dah. Tak rokok-rokok pun betik pokok dah. Dia ambil gambar pokok betik sujud kan? Dia kena rokok dulu baru boleh sujud. Tak rokok pun pokok tu. Sunyi sepi. Tiba-tiba datang 5.45 pagi, muazzin katok mikrofon. Tengah sunyi. Suara kereta pun dengar jarang-jarang. Brum, hilang pula. Tak ada bunyi pula. Boom, accident. Sunyi sepi, muazzin katok. Benda pertama kita dengar di tengah-tengah sunyi pagi-pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan kalimah Tuhan. Dah habis dah asyhadu alla ilaha illallah. Kita pun tak panggil nama anak lagi, bini pun tak panggil nama isteri lagi. Nama yang pertama memecah kesunyian subuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh alam. Seluruh alam di mana ada waktu pagi, nama ni bergemuruh di angkasa. Kecil kau orang ni. Kecil kau orang ni. Dan siapa dia? Bukan Idris, bukan Yahya, bukan Zulkarnain, bukan Zulkifli. Kita ada macam-macam nama kan? Nama macam-macam. Ada nama Sangkuriang Malikundang. Katipang Balong. Tak ada. Katipang ke? Sepitung, biasa dengar Sepitung. Bang Pitung. Jaka Sembong biasa dengar. 80-an eh? Dia akan sembuh. Apa prima? Very prima. Dah syak belum eh? Very prima. Suzana. Ilmu celuh. Semua nama-nama ni, yang nama kita ada dalam IC, dalam pasport, sama ada PR ataupun tak ada PR, sama ada pendatang halal ataupun pendatang tak berapa halal ni, semua kena terima satu benda hakikat. Mereka kena pasang telinga. Ada satu nama dipanggil di ruang angkasa raya. Dan nama itu Muhammad. Dan diidhafahkan nama Muhammad kepada Rasulullah. Kafir dengar, Muslim dengar, pokok dengar, binatang dengar, angin sepoi-sepoi bahasa dengar, kabut pun dengar. Semua kena dengar nama yang besar ini. Tiap-tiap pagi. Siapa orang ini? Dan bila nama tu mai, kita semua pakat bangkit. Dan kita kena sembahyang seperti orang itu ajak kita sembahyang menghadap Tuhan. Kita kena beruduk seperti orang itu beruduk. Hari-hari ikhwan,
Tuhan telah letak jiwa kita sabit di atas agama dia. Tapi perkara yang paling mengerikan apabila jiwa kita berpaling. Kita tak nampak. Mutiara kita tak nampak. Pasal itu, kita kena baca. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Bagi rasa besar dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita. Pasal itu sampailah bab apa pun kita cakap dengan orang. Sampailah bab pagi raya ziarah kubur. Boleh ke tak boleh? Dia kata kalau insan yang besar ini ada riwayat dia pernah pergi ziarah kubur pagi raya, saya nak pergi. Kalau tak ada, tak ada. Saya ziarah kubur tapi hari-hari lain. Hari-hari lain. Tengah malam pun dia pernah pergi. Tapi tak ada lah ulama' kata disunahkan ziarah kubur tengah malam. Tidak ada. Yang adanya disunahkan ziarah kubur. Apa salahnya? Itu saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu insannya Allah dan malaikat berselawat pada dia tidak menentukan hari tertentu. Maka saya tak ada hak menentukan hari tertentu. Nama dia tiap-tiap pagi naik ke atas. Sampai dalam solat. Selawat ke dia, selawat kat Nabi Ibrahim. Angkat syahadah pada Tuhan sekali dengan nama dia. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ. Jadi, pahat masuk hati kita. Tu kata Naqsyabandi. Naqsyabandi. Naqsyun maksud dia apa? Pahat masuk hati. Masuklah hati, terpahat masuk. Jadi kita nak masuk dalam diri kita zikrullah tu sampai terpahat masuk dalam hati. Dulu saya masuk Naqsyabandi Khalidi dengan Pak Long. Kami bertapa sekali sah. Sampai Bukit Yala. Kat mimpi jangan cakap lah macam-macam duk mimpi. Cuma sejak mengaji sunnah ni, tak mimpi terus. Pirasat ni jangan cakap lah macam-macam dengan pirasat dengan pirasat pun cukup. Kita nak semakkan dalam hati kita apa dia? Nak semakkan kebesaran insan yang besar ini. Sampai ketak badan kita, ikhwan. Kalau tak ikut orang ni, pergi ikut orang dia jadi ketak. Jiwa kita tak aman, dudak, dudak, dudak. Ya, itu tujuan kita belajar. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita, ikhwan. Pendek aja dah sekarang malam ni. 10 minit, 12 minit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat insya-Allah. Besok kita sambung baca Bulughul Maram. Awal sikit nah. Bulughul Maram pula. Bukan salah akidah pun. Dengan jam itu gitu. Ya, betul lah juga syarah kan. Kita baca syarah dari subul. Subhanallah. Kita cuba habiskan besok insya-Allah Pak Mi awal sikit. Dalam 5:30 ke. Dan insya-Allah kalau ada saya cuba nak buat kulit kuning lah esok Pak Mi. Nak bagi kata Ustaz Rosli ya. Itu kita rasa kulit kuning. Kalau dan lah Pak Mi jangan berharap. Kan? Saja abang percaya elok ah. Kalau dan kita tengok insya-Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.